Tes, tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada teman-teman peserta webinar Bisa AI pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Faila Kansa, dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, sekaligus alumni Student Ambassador Bisa AI, sekaligus moderator pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gambar teknik manufaktur dengan CAD/3D modeling menggunakan SolidWorks. Bersama Bapak Hanif Aziz Budiarto. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk para peserta webinar dan Bapak Hanif Aziz Budiarto selaku pemateri yang telah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami dalam webinar kali ini. Tanpa berlama lagi, saya persilakan kepada Bapak Hanif Aziz Budiarto untuk dapat menyampaikan materi webinar pada siang hari ini. Untuk waktu dan tempatnya, dipersilakan. Mohon maaf, Pak, sebelumnya untuk suaranya belum bisa terdengar. Untuk suaranya sendiri sampai sekarang belum bisa terdengar, Pak. Untuk suaranya sendiri sampai sekarang belum bisa terdengar, Pak. Mungkin saya bantu, mungkin di mikrofonnya bisa untuk join audio, Pak. Dipindah ke mode speaker. Sekarang cek sudah ada belum? Baik, Pak, untuk suaranya sekarang sudah bisa terdengar. Mungkin bisa dilanjutkan ke pematerinya, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. oke. Ini saya bisa share screen nggak ya? Bisa, Pak. Sudah terlihat gambarnya di layar, Pak. Layar siapa? Bukan, maksudnya saya ingin share screen presentasi itu bisa nggak? Di sini soalnya biasanya ada tombol layar. Jadikan saya host gitu. Untuk itu sebentar, Pak, saya tanyakan dulu kepada pihak IO-nya, Pak.
Ini tadi saya udah minta sih ke tim yang sini bisa AI, tapi belum ada respon. Oke, sambil nunggu, saya coba bikin catatan bersama ya. Ini juga, oh ya, karena saya belum bisa jadi host, saya nggak bisa ngirim pertanyaan di sini. Oke, sambil nunggu dulu deh. Oke, sambil nunggu, mungkin saya mau tanya ke teman-teman semua di sini. Sebelumnya yang sudah pernah menggunakan software SolidWorks, berapa orang? Coba mungkin bisa raise hand. Sekarang bisa. Nah, ini ya, sudah bisa mulai poll nih. Yang sudah familiar software SolidWorks, berapa orang? Kalau jawab yes untuk ini ya, sudah. Belum. Coba. Ini ada sekitar berapa orang? 20 orang ya. Jadi tunggu dulu sambil nunggu. Belum, 2 orang. Sudah 1 orang. Abstain itu gimana nih maksudnya abstain? Abstain itu mungkin ini ya dari hostnya kali ya. Baru 7/20 nih. Pak, saya sambil nunggu pakai headset lagi. Di sini banyak yang berisik. Cek suaranya masuk. Suaranya masuk, Pak. Oke. Masih ada sekitar berapa orang? 1, 2, 3, masih 7/20 nih respondennya. Delapan per 11/20, baru setengahnya yang isi. Oke, saya tunggu 1 menit lagi ya. Oke. Ini coba saya tampilkan hasilnya. Muncul nggak di kalian?
Hasilnya itu sekitar 45% itu masih belum ya, belum pernah mengenal. Kemudian sisanya ada sekitar 2 orang itu sudah pernah dan 1 orang abstain. Dan ada beberapa orang yang tidak mengisi gitu. Oke. Jadi ini nih. Kalau di chat nih munculnya. Jadi sekitar 75% itu belum pernah ya, 9 orang ya, 9 orang responden dari 20 ya, ini 26 peserta. Oke, berarti saya akan mencoba untuk memperkenalkan saja ya, tapi disclaimer dulu sebelumnya bahwa yang saya lakukan di siang hari ini itu bukan mempromosikan software SolidWorks itu sendiri gitu, tetapi ini hanya di, sebagai sarana untuk belajar kalian, karena software ini merupakan salah satu software yang paling umum digunakan di industri manufaktur gitu ya. Jadi disclaimer ya, saya sekali lagi saya tidak melakukan promosi terhadap software ini dan saya pun tidak dibayar oleh SolidWorks itu sendiri gitu ya. Oke, jadi sekarang kita akan belajar gitu. Jadi waktu terakhir kita bertemu mungkin sekitar 2 minggu atau 3 pekan yang lalu ya, sekitar 2 atau 3 pekan yang lalu itu saya memperkenalkan sebagai sejauh mana sih sebenarnya teknologi CAD itu sudah ada di Indonesia gitu, sudah ada di dunia dan sampai sebatas apa sekarang perkembangannya gitu kan. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana apa istilahnya itu, bagaimana proses desain yang baik gitu. Nah, sekarang kita akan mulai mengenal tentang bagaimana cara mendesainnya menggunakan salah satu software ya, yang saat ini kita gunakan adalah SolidWorks gitu. Saya akan coba share screen langsung. Ini sebenarnya saya sudah share sudah buka ya SolidWorks. Oke, tampilannya sudah muncul. Nah, ini karena chatnya ketutupan, jadi harus ini. Mungkin bisa on mic aja biar, karena ketutupan kalau kalau saya tanya. Sudah muncul belum? Tampilannya sebelah kanan saya. Baik, Pak, sudah. Oke, baik, terima kasih. Oke, sekarang kita mulai dulu mungkin. Jadi pertama-tama kenapa juga salah satu kenapa yang dipilih adalah SolidWorks, karena SolidWorks ini juga software yang tutorialnya cukup banyak gitu, di mudah dicari. Baik itu di YouTube ataupun ketika kita googling sendiri gitu. Nah, misalkan seperti ini, saya dapatkan ini dari internet ya, browsing, kemudian kita bisa belajar seperti ini ya langsung. Nah, ini ada step-stepnya seperti ini. Nah, ini akan mempermudah kita gitu, cuman tinggal kita ikuti step-stepnya. Tapi saya akan perkenalkan bagaimana kita melakukan proses desain yang relatif nantinya praktikalnya lebih cepat gitu ya. Tips-tips praktis mungkin ketika kita melakukan proses desain, sehingga desain kita itu bisa cepat. Nah, seperti itu. Oke. Kita mulai dulu dari tampilannya. Jadi, sebelum kita, ketika kita membuka SolidWorks, itu kita akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini. Gitu. Jadi, interface-nya seperti ini. Kemudian, untuk membuka file yang menu toolbar seperti ini ya, ini itu kita terkadang tertutup. Nah, ini bisa kita klik di sini, kemudian kita pin supaya tidak begitu dilepas tertutup gitu. Nah, seperti ini. Oke, ini tampilannya seperti ini. Ada menu feature ya. Feature ini nanti adalah representasi dari proses manufaktur yang ada di
apa namanya di mesin gitu. Jadi representasi dari proses permesinan itu sendiri gitu ya. Seperti ini nanti kita akan sedikit bahas masing-masing gitu. Kemudian sketsa ya. Nah, ini adalah basic dari semua bentukan tiga dimensi dimulai dari sketsa gitu seperti itu. Kemudian surface ini untuk yang advance ya, nanti melakukan proses surfacing gitu, membuat biasanya untuk penggunaan bodi mobil atau permukaan-permukaan yang memang tidak memiliki ketebalan gitu. Dan sebagainya nanti ketika seperti itu. Nah, ketika kita akan memulai gitu, kita langsung hal pertama yang biasanya dilakukan ketika kita setelah memulai ini adalah setting dulu. Lakukan setting di sini. Kita bisa menggunakan ini option di sini, simbol di sini, atau bisa ketik komen di sini ya. Ada komen di sini option. Nah, biasanya yang selalu kita setting adalah yang pertama adalah standar. Standar adalah, nah ini kita bisa melakukan memilih standarnya yang akan yang digunakan, apakah standar ANSI, ANSI itu American ya, kemudian ISO internasional, kemudian DIN itu German, Deutsch, kemudian JIS itu Jepang, Japanese, kemudian untuk yang ini saya kurang tahu karena jarang digunakan. Biasanya karena kita di Indonesia itu perusahaannya umumnya adalah antara ANSI, ISO yang internasional, atau DIN atau JIS gitu, nanti disesuaikan gitu. Itu yang pertama untuk setting. Kemudian selain itu setting yang perlu diperhatikan juga adalah ketebalan garis. Di sini kita untuk ketebalan garis itu nanti masuk di menu yang gambar. Oke, sebelum itu ke sini dulu. Nah, setelah itu kemudian selain setting ini, setting standar gitu ya. Yang perlu kita lakukan juga adalah setting satuan. Di sini apakah kita akan menggunakan MKS, kemudian CGS, sentimeter ya, atau IPS gitu. Kemudian setelah kita pilih satuannya, setting satuannya, kemudian kita lakukan edit dokumen. Di sini kita juga setting berapa nominal di belakang koma yang perlu ingin kita tampilkan gitu. Oke. Sekarang kita akan coba ya yang sederhana. Kita akan coba ikuti ini sambil kita belajar menu-menu yang adanya. Oke, nah ini setting yang dilakukan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita langsung saja mulai ya untuk file. Untuk memulai baru kita new gitu seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada tiga buah pilihan, akan dimunculkan tiga buah pilihan untuk template standarnya gitu ya. Nah, yang pertama adalah part, itu untuk membuat single part ya, atau komponen tunggal gitu. Kemudian ada assembling, ini untuk tiga dimensi part, single, komponen part tunggal gitu. Assembling ini gambar susunan atau komponen rakitan, jadi terdiri dari beberapa komponen, kemudian dirakit gitu ya, seperti gambar di sini. Nah, ini contoh gambar ini merupakan gambar assemblingan. Jadi komponen ini kan terdiri dari part-part ya, banyak partnya. Nah, ini kemudian disusun, dipasang, dirakit gitu, sehingga menggunakan menu yang tadi, yang assembling. New assembling gitu. Kemudian untuk drawing adalah untuk pembuatan gambar dua dimensinya, gambar kerjanya. Oke. Sekarang kita mulai yang part. Nah, begitu mulai part, saya akan fullkan dulu seperti ini. Kita akan disuguhi dengan menu yang seperti ini, menu standar seperti ini. Nah, oke, sambil jalan. Nah, ketika ini ada yang namanya datum. Datum itu adalah bidang kita akan membuat sketsa atau meletakkan model kita, gitu ya. Biasanya terdiri dari tiga, yaitu sumbu X, Y, Z, ya. Jadi front plan, kemudian ada top plan, kemudian ada right, gitu. Nah, kemudian ditambah dengan satu titik origin. Origin itu sebagaimana namanya ya, origin itu asal gitu. Jadi ketika kita mau menggambar atau meletakkan sketsa nanti, itu kita usahakan berada di originnya gitu. Sketsa yang kita buat itu harus berada di originnya. Kenapa?
agar ketika nanti proses pengasemblingnya itu memudahkan atau proses pemanufakturannya, karena kan gambar yang kita buat ini nanti akan kita ubah menjadi cam misalkan ya, di camnya. Nah, memasukkan cam ini, origin ini nanti akan menjadi titik 0,0 atau 0,0,0-nya gitu, seperti itu. Ini ada akan dirubah ke G-code dengan berpacu pada origin gitu, datumnya asalnya dari mana gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada material ya. Material ini nanti kita bisa masukkan spek materialnya, pilih menunya, nanti dia ada banyak ya. Pilih mau material jenis apa, apakah steel, kemudian iron, kemudian aluminium dan sebagainya ya, sampai plastik pun ada, atau bahkan nanti kita bisa custom sendiri, materialnya menambahkan sendiri. Oke. Kemudian setelah kita tampilan seperti ini, nah, hal pertama yang dilakukan ketika kita akan menggambar ya, itu tadi, nah, kita lakukan di sini setelah new ya, saya geser dulu sedikit ke sini biar kelihatan. Nah, ini kita setting dulu nih satuannya. Nah, misalkan kita akan mulai latihan nih ya, menggunakan produk ini. Nah, kita akan membuat sketsa produk seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini dia diminta untuk melakukan setting dulu. Karena satuannya di sini menggunakan inch ya, maka kita harus menggunakan setting dulu di sini. Setting IPS. Oke, gitu. Kemudian setelah ini disetting, jangan lupa edit document units juga. Nah, di sini kita ubah, jadi biasanya karena dia inch ya, itu 3 angka di belakang koma, kita ubah. Oke, setelah itu. Oke. Nah, setelah ini, kemudian biasanya juga, oh ya, untuk mempercepat prosesnya, proses penggambaran kita, nah ini tips dari praktisi ya, maksudnya dari saya dan juga beberapa yang sering menggambar, itu kita lakukan customize keyboard di sini, di menu option ya. Nah, ini sini customize gitu. Di bagian keyboard, nah ini biasanya ada menu-menu yang nanti akan sering kita pakai, misalkan seperti menu smart dimension ya, ini untuk memberikan dimensi atau memberikan garis L. Nah, ini kita berikan dulu misalkan smart dimension. Nah, saya buat smart dimension itu menggunakan shortcut D ya. Kemudian nanti ada beberapa juga yang misalkan sketsa ini ya. Sketsa, saya ingin memanggil sketsa, maka saya panggil dia menggunakan shortcut S. S ini, kalau yang S ini bawaan dia dari dari solidnya. Saya pencet S. Nah, dia akan muncul seperti ini ya, menu seperti ini. Kemudian kita pilih akan melakukan menu apa nih? Extrude kah ya, di feature ini nih. Extrude atau revolve gitu. Nah, kalau kita lihat bendanya ya, benda yang tadi, benda ini ya, benda ini itu kan dibuatnya menggunakan milling ya, atau menggunakan wire cut nih. Dia berupa lembaran gitu dengan tebal 0, plat dengan 0,125 inch gitu. Nah, berarti kita menggunakan fiturnya yang extrude. Extrude ini adalah representasi dari bentuk benda-benda yang kotak gitu. Sementara revolve ya, ini ada menu revolve. Revolve ini adalah representasi dari benda-benda yang berbentuk silinder yang nantinya akan dilakukan proses bubut atau machining, bubut ya, latte ya gitu. Nah, kita pilihnya berarti menu yang extrude ya. Kan kalau kita misalkan menggambar gitu, harus ke sini, mouse kita harus bergerak ke kursor ke sini, itu kan ada beberapa detik yang terbuang gitu ya. Nah, itu biasanya langsung saja menggunakan S. Sketsa seperti itu, kemudian pilih datumnya. Saya ingin meletakkan gambar sketsanya itu di mana. Jadi yang hal yang pertama dilakukan adalah pertama adalah pilih datum, kemudian kita akan buat sketsanya, bentukan dasarnya. Klik seperti itu. Nah, nanti dia akan muncul nih titik origin nih yang warna merah. Nah, kemudian saya pencet S lagi untuk melakukan sketsa ya. Ciri-cirinya apa kalau misalkan saya sudah masuk ke menu sketsa nih?
di bagian sini, di bagian pojok kanan, itu ada, nah ini, simbol seperti ini, dengan panah. Ini artinya saya sudah masuk ke dalam mode sketsa, sehingga kita siap untuk menggambar sketsa. Nah, bentuknya seperti apa ini? Coba lihat. Nah, kita ke bawah ya. Nah, ini ada dua buah lingkaran ya. Dua buah lingkaran. Nah, kita bisa membuat lingkaran menggunakan menu ini ya. Ke atas nih circle. Atau saya pencet S lagi. S, kemudian di sini ada muncul circle. Tinggal pilih. Jadi kita nggak perlu capek-capek kursor kita ke atas ini. Oke, nah buat lingkaran satu. Nah perhatikan kalau kalian kita ini karena kita belajar ya, jadi kita mengikuti ini. Nah ketika kalian sudah mahir ya dan sudah bisa mendesain tanpa harus membuat melihat potretan gitu ya atau melihat sketsa kita gitu. Nah yang perlu kita perhatikan adalah ini origin ini bahwa sketsa yang kita buat harus selalu berpatokan pada origin. Origin ini datum ya tadi yang saya sudah sebutkan. Nah, ini saya buat satu, kemudian saya tarik garis. Nah, di sini dia akan ada garis bantu, semacam garis bantu. Oke. Nah, oke seperti ini. Kemudian kalau teman-teman perhatikan bahwa sketsanya masih berwarna biru ya. Oke, masih berwarna biru. Warna biru ini menyatakan bahwa sketsa yang kita buat ini masih belum benar. Kenapa belum benar? Karena dia masih bisa diubah-ubah ukurannya. Tuh, masih bisa diubah-ubah ukurannya, masih bisa bergerak. Ya, sehingga untuk mengunci gitu ya, agar sketsa yang kita buat ini sudah tidak bisa bergerak dan gambarnya benar, ya, itu maka kita harus menambahkan istilahnya referensi. Referensi itu bisa terjadi bisa terdiri dari dua dalam SolidWorks ini gitu. Yang pertama adalah referensi menggunakan dimensi ya. Seperti ini ketika benda di sketsa yang kita buat diberikan dimensi, dia sketsanya akan berubah warna hitam. Nah, kita coba ya. Nah, memberikan dimensi itu kita harus memberikannya ke Smart Dimension ini atau memilih menu di bawahnya. Oke. Bisa juga dengan menggunakan menu sketsa S, kemudian dia akan muncul di sini ada, nah ini. Saya sudah buatkan ini ya shortcut-nya ya tadi ya. Ini dengan D. Jadi saya kalau saya klik di keyboard itu D, maka dia akan langsung otomatis. Kemudian saya pilih daerah mana yang akan lingkarannya. Kemudian saya klik lagi di sembarang, klik kanan gitu ya. Itu untuk mengunci atau itu melepas atau mengunci. Kemudian ketika sudah selesai, saya klik lagi sebelah kiri. Set. Nah, kemudian dia akan minta memasukkan berapa nih. Di sini di gambar kita minta 0,25. Nah, nanti dia akan langsung otomatis seperti ini. Nah, oke ini yang pertama. Kemudian lingkaran berikutnya ya. Ini diinginkan coba kita lihat. Diinginkan diameternya sama dengan jaraknya yang 135. Oke. Berarti kita tambahkan dulu nih di sini masih dimensi yang sama ya. Saya pilih 1, lingkaran ini 1, lingkaran ini 1, nanti akan muncul jarak seperti ini. 1,375. Oke. Nah, berikutnya ketika kita melakukan istilahnya input dimensi, kita juga bisa langsung meminta si SolidWorks ini, software ini untuk mengalikannya gitu. Misalkan oh jaraknya bukan 1,375 tapi dua kalinya, maka saya gunakan persamaan saja dikali 2 gitu. Dia akan langsung otomatis menghitung dan hasilnya 2,750 gitu. Ini saya kembalikan lagi gitu ya, 1,375. Oke, seperti itu. Kemudian, nah yang permasalahan yang ini masih bisa bergerak ya. Tuh lihat tuh, kalau saya ketik titiknya di sini, kemudian saya drag,
dia masih bisa bergerak, walaupun sudah saya berikan definisi. Berarti ini tandanya dia masih memiliki derajat kebebasan yang belum terkunci. Nah, untuk menguncinya, maka saya tambahkan referensi lagi, constraint lagi, batasan lagi. Caranya gimana? Saya klik titik tengahnya, kemudian klik juga titik tengah di lingkaran yang satu lagi, ya, seperti itu. Maka nanti dia akan muncul properti seperti ini. Nah, dia meminta untuk existing relasi, hubungan antara titik ini dengan ini, dia belum ada relasinya. Nah, sehingga untuk posisinya supaya sejajar satu sumbu ya di sini, maka saya tambahkan horizontal. Ah, oke, seperti ini ya. Sehingga setelah saya tambahkan reference, dia sudah tidak bisa bergerak. Oke. Kemudian yang berikutnya, dia, loh Pak, kok ini masih biru? Karena dia belum didefinisikan lingkarannya, ya, diameternya berapa. Oke. Nah, untuk didefinisikan diameternya berapa, nah, saya tambahkan, karena ingin sama dengan lingkaran yang sebelahnya, maka saya tambahkan reference lagi. Saya klik lingkaran yang pertama, kemudian lingkaran yang kedua. Nah, nanti dia akan minta di sini, ada, kita pilih menu yang equal. Equal, sama ya, sama seperti ini. Oke, sudah hitam ya, berarti sketsa yang kita buat sudah benar. Nah, ternyata dia minta 3 nih jaraknya. Nah, saya tambahkan lagi berarti. Seperti ini. Oke, sejajar. Yang ini dengan yang ini, dia titiknya vertikal ya. Vertikal, kemudian yang ini dengan ini juga diameternya sama. Maka saya pilih equal, seperti ini. Oh, Pak, ini masih belum bisa. Masih bisa gerak. Ya, kenapa? Karena dimensi yang ini belum ada. Kita tambahkan. Ya, D. Saya klik D. Kemudian saya pilih lingkaran pertama. Kemudian lingkaran kedua. Itu. Kemudian 2,250. Seperti itu. Oke. Sama ini ya. Untuk cara yang ini. Sama. Kemudian. Nah. Kita tambahkan lagi, oke, yang lingkaran berikutnya, yang kedua ya. Bikin lagi. Yang bawah lebih besar. Ini kamu sama kamu, dia sama, diameternya. Berikan dia berapa ini? 0,25 itu. Oh, sorry, yang 0,25 yang oke. Nah, kemudian kita lihat lagi sketsanya. Oke, dia belum minta diameter. Diameter berapa belum minta, berarti. Nah, kemudian ini kita tambah line. Nah, ini line, menu line itu garis itu ada di sini, L, atau kita bikin shortcutnya L. Seperti ini. Kamu, nah, dia lihat ketika sudah ada relasi, dia ada daerah warna hijau. Ya, hijau, hijau. Ini ya, tandanya bahwa, nah kemudian ada yang seperti ini, dia tangan. Yang ini, yang sebelah sini belum ada ya tangannya. Nah, saya klik di sini, kemudian saya klik garisnya, line-nya, kemudian lingkarannya, kemudian klik tangan. Oke, dia akan tangan gitu ya, bersinggungan. Kemudian setelah itu, tambahkan juga, nah, line yang di bawah sini ya, sama. Ini sama kamu gitu. Ini sama ini tangan gitu. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini dia bersinggungan juga. Yang ini kamu sama kamu lain ya gitu. Ini sudah tangan, yang sini sudah tangan, ada simbolnya ini tangan ya. Nah, kemudian kalau misalkan saya tidak ingin buat ini karena ini kan simetri ya, saya tambahkan di sini center line atau saya klik line lagi ya. Ini ke sini, saya gunakan garis bantu nih. Yang ini saya ubah, saya klik ya di sini, garis bantu ini jadi garis konstruksi, garis putus-putus, garis sumbu. Kemudian ada menu berikutnya di sini, ada yang namanya mirror. Mirror itu cermin ya, entities. Ini khusus untuk sketsa gitu. Kita klik mirror entities. Nah, nanti dia akan minta nih bentukan mana atau sketsa garis mana yang akan kita mirror. Saya pilih yang ini, kemudian bidang mirrornya yang mana ini ya.
Sehingga nanti ketika ini ukurannya berubah, maka bilang mirrornya pun akan berubah. Gitu. Nah, setelah ini selesai, kemudian dia minta di trim. Trim itu daerah yang tidak penting kita buang. Menunya ada di sini ya. Atau kita buat shortcutnya, atau tadi misalkan sketsa, nah di sini ada menu trim. Nah, trim ini dia, trim save. Dia ada banyak nih pilihannya. Nah, biasanya kita gunakan yang power trim aja. Untuk yang corner itu ketika saya pilih sudutnya satu, ini lama. Kalau trim power trim, kita pilih daerah mana saja yang akan di trim. Nanti akan muncul, nah ada garis-garis seperti ini. Kalau kita tabrakan ke garisnya, dia akan terpotong langsung. 1, 2, 3 gitu ya. 4. Oke. Kemudian yang ini 5 gitu. Kemudian yang ini 6, 7, 8. Nah, sehingga bentuknya sudah mendekati seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu, oh ini sketsanya masih belum benar, Pak. Masih warna biru. Nah, berarti masih ada dimensi yang kurang. Coba kita lihat lagi di sini. Ini diberikan ya 0,5 gitu. Nah, kemudian dia berubah ya. Nah, berarti ini ada dimensi yang tidak fix. Yang ini coba kita cek dulu. Nah. Oke. Kita berikan dulu yang ini yang luar dulu biar tadi berubahnya tidak banyak. 0,313. Oke. Seperti itu. Kemudian radius yang besarnya, ini kan sama dengan ini, sudah ya. Nah, kemudian berikutnya diameter yang ini tadi. Nah, ini kita ubah. Kita ubah sketsanya jadi 0,5. Itu. Oke. Nah, kemudian untuk mirror tadi ya. Kamu yang ini ya, garis ini kan masih hijau nih, masih berubah-ubah karena tadi setelah di trim mirrornya hilang, simetrinya hilang. Nah, untuk menambahkannya kembali caranya bagaimana? Saya klik ini ya, garis pertama, kemudian saya di keyboard pencet control, kemudian saya pilih lagi yang garis sumbu ini, kemudian saya pilih lagi, masih kontrolnya masih ditekan, yang satu lagi. Nanti akan muncul menu ini, symmetric. Saya tambahkan sehingga sudah full define. Dan terakhir adalah radius 0,25. Itu adalah menu yang ada di sini, sketch fillet ya, untuk menambahkan radius. Atau saya klik di keyboard sketsa, kemudian saya pilih di sini, sketch. Kemudian pilih titiknya. Nanti dia akan minta radiusnya berapa nih? 0,250 gitu, sehingga jadi. Nah, oke, seperti ini. Setelah sketsa yang kita buat selesai, jadi ya seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan extrude di sini, kita tambahkan ketebalan gitu. Nah, syaratnya ketika kita melakukan extrude itu, sketsa yang kita buat harus tertutup. Jadi kalau ada sketsa yang terbuka ya, garisnya belum komplit ya, seperti ini misalkan garis yang oranye ini tidak ada, saya hapus. Nanti dia akan tidak bisa dibuat. Kita masukkan 0,25 seperti itu. Oke. Nah, seperti ini. Hingga jadi bentuknya 3 dimensi. Oke, saya ada yang kelupa. Bagaimana Pak kalau sketsa yang tadi kita buat ingin kita ubah radiusnya? Saya tinggal lakukan dua cara. Yang pertama saya double klik saja modelnya ya. Nanti akan muncul dimensinya. Kita akan ubah yang mana? Gitu. Atau kita bisa balik lagi ke sketsanya ke sini. Saya buka di sini. Jadi tampilan tree ini ya, yang ada di sebelah kiri ini adalah urutan ketika kita membuat proses model benda kita gitu. Mirip seperti layer kalau di software menggambar Corel Draw atau satu lagi itu astagfirullahaladzim.
Photoshop ya, ada layer-layer. Nah, ini saya buka ya, ketika dibuka gitu, kemudian ini saya klik edit sketch, maka dia akan kembali ke menu ini. Oke, seperti itu. Ini adalah menu dasar yang pertama gitu ya. Jadi pertama tadi kita bisa apa namanya, bisa melakukan sketsa ya. Jadi ketika modeling kita pertama yang harus dilakukan adalah sketsa dulu. Nah, perhatikan bahwa sketsa yang kita buat itu harus selalu menggunakan origin seperti ini. Oke. Kalau saya ingin ubah ketebalannya, oh ya, kemudian di extrude juga ya di sini. Kita bisa memilih, ada tiga menu pilihan blind ya. Blind itu untuk menambahkan ketebalannya satu arah gitu, dari arah tertentu seperti ini misalkan. Kemudian saya juga bisa ubah, oh saya arahnya bukan tidak ingin ke depan tapi ke belakang. Saya tinggal klik yang sebelahnya nih directionnya. Atau saya ingin posisi sketsa saya ada di tengah-tengah, maka saya pilih yang midline. Oke. Ini untuk yang simple. Nanti untuk yang up to body, offset to surface, yang ini nanti saya jelaskan berikutnya ya. Harus ada sesuai dengan contohnya, nanti kasusnya. Oke, saya pilih yang midline aja untuk di tengah-tengah. Jadi dia akan membagi, oh 0,25 berarti 0,0125 itu ke depan dan ke belakangnya 0,0125 juga. Oke. Seperti itu. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan dulu tentang menu yang awal ini. Baik, dipersilakan kepada para peserta yang ingin mau bertanya bisa menggunakan kolom chat atau menggunakan fitur raise hand agar bisa berinteraksi langsung dengan pemateri. Sebelum ya, nanti sebelum saya lebih lanjut nih. Ada enggak? Enggak ada. Oke, saya lanjutkan saja ya. Ini udah pada paham atau enggak ngerti atau gimana, saya enggak tahu nih ya. Oke, berikutnya adalah kita akan mengenal yang namanya fitur Array. Array itu adalah fitur yang digunakan untuk, oh sorry, kalau di sini Array itu untuk di AutoCAD, kalau di sini dia menggunakan nama istilahnya Linear Pattern. Pattern itu berpola ya, jadi pola ketika bentuk-bentuk yang memiliki pola. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, untuk baik itu sketsa ataupun nanti feature, dia memiliki pattern. Untuk feature dia ada linear pattern, kemudian circular pattern. Untuk linear itu untuk sumbu X dan Y ya gitu, kalau circular untuk yang bentuknya lingkaran, mirror untuk yang mirroran, kemudian curve driven. Driven ini untuk yang kita tentukan dulu bentuknya seperti apa, buat sketsanya dulu, sama seperti sketsa ini ya. Yang ininya jarang digunakan. Oke. Okay. Kita gunakan nanti perkenalannya yang paling sering digunakan saja. Begitu juga di sketsa, nanti ketika ini kenapa masih mati ya, karena kita belum masuk ke model sketsa. Oke. Okay. Oke, okay. Saya sudah sempat buat produknya ya, yang ini namanya apa ya? Ratchet. Coba ratchet kayaknya enggak belum ya. Untuk mempercepat. Oke, belum sepertinya. Berarti kita buat lagi dari awal. Oke, kita mulai dari ini ya, bentuknya seperti ini, tapi dia minta bahwa detail dari si ratchet wheel ini lihat di komponen 3 bawahnya. Oke. Jadi kita mulai lagi dari awal sini. Oke. Oke. Nah, kalau misalkan template-nya sama ya. Ini kan dia menggunakan satuannya inch ya. Nah, ini mana nih? Nah, ini satuannya inch. Kalau saya new,
buat baru lagi, dia akan balik lagi ke MMGS ya. Kita harus perlu melakukan setting lagi. Nah, biasanya yang sering dilakukan adalah file, kita save as saja. Save as file ini, kemudian pilih menu yang save as copy and open. Kita kasih nama di sini, dia namanya Richard kan. Will. Oke, kemudian kita save. Sehingga nanti settingan-settingan yang sama dengan part sebelumnya itu sudah kita langsung otomatis saja. Nah, oke ya. Nah, ini sudah reset. Nah, baru tinggal nanti kita ini hapus saja. Klik kanan ya, kalau kita ingin menghapus, delete. Yes, oke. Nanti sketsanya. Nah. Kemudian kita lakukan edit pada sketsa ini saja. Tinggal seperti itu. Ini kita hapus lagi. Oke. Untuk mempercepat setting di awal ya, seperti itu. Oke. Berikutnya kita buat pertama lingkaran dulu. Seperti perhatikan ketika kalian menggambar, lihat posisi originnya. Oh, dia koinsiden di sini ya. Konsentrik terhadap lingkar sketsanya. Berarti kita harus letakkan di pusat lingkarannya di situ. Dan diameter lagi, ini satu gitu. Kemudian, nah ini kalau perhatikan, ini adalah garis benda ya, sketsa yang tebal ini. Kemudian diubah nih, dia menjadi garis konstruksi. Caranya gimana? Ini saya klik lingkarannya, kemudian saya ubah construction geometry. Sudah selesai seperti itu. Selesai, kemudian berikutnya dia minta ada garis juga di sini, 15 derajat ya. Dia minta, berarti oke, saya zoom dulu ke sini. Saya, kalau untuk melakukan zoom ya, oh, ini navigasi ya. Kita menggunakan kontrol untuk melakukan zoom in, zoom out, kemudian scroll mouse yang bagian tengah. Dan untuk melakukan geser kanan kiri, saya pencet yang scroll yang di tengah itu, geser seperti ini untuk rotasi ya. Seperti itu. Nah, Pak, bagaimana kalau saya sudah putar-putar begini terus dia pengen saya balikan lagi posisinya? Anda bisa mengklik spasi ya. Nah, kemudian pilih pandangan yang diinginkan, misalkan front seperti ini. Atau yang saya sering lakukan adalah yang ketika sudah terlanjur seperti ini, saya pencet Ctrl 8. Dia akan kembali ke sketch normalnya. Oke. Jadi kalian bisa menggunakan, sekali lagi ya, bisa menggunakan spasi, kemudian pilih pandangan yang mana. Atau kalau saya lebih suka Ctrl 8. Kontrol 8. Oke. Oke, seperti itu. Sekarang kita buat sketsa lagi. Dia minta seperti ini ya sketsanya. Sudut yang ini ada 15 derajat. Lalu kemudian yang ini bukan 45, hapus dulu. Oke, yang ini dia minta 15 derajatnya, saya salah baca. Yang ini sampai sini dulu ya, ini kemudian saya buat konstruksi lagi, gitu. Yang ini juga konstruksi lagi, yang ini sebetulnya baru 15 derajat. Kemudian kita buat sketsa yang ini ya. Sketsa ini, kamu panjang ini ke sini, tutup ini, tapi sudutnya yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu, nah, fitur yang kita gunakan sekarang. Fitur yang kita gunakan adalah fitur pattern di sini. Nah, kita akan menggunakan fitur yang sirkular karena dia akan melingkar seperti ini terhadap titik sumbunya ya. Tapi sebelum itu, tambahkan dulu titik sketsa titik di sini untuk daerah sini. Oke, gitu ya. Oke. Nah, nanti akan dia muncul ada garis dot seperti itu. Baru kita bisa menggunakan circular pattern. Nah, di sini dia sudah minta step-nya. Titik pusatnya yang mana? Kita pilih yang ini kan. Kalau susah, itu klik kanan ya. Kemudian nanti
di sekitar situ select other. Jadi dia akan minta menu. Oke, nah kemudian entities-nya kita pilih. 1, 2, oke. Ini belum, sketsanya belum ketutup ya. Oke. Nah, tadi balik lagi ke sini. Parameternya yang ini ya, titik pusatnya. Nah, dia poin ya, udah tuh. Poin itu, kemudian titiknya yang ini sama yang ini. Dua ya, ada dua nih. Kita masukkan dua. Nah, kemudian berapa jumlahnya ya? Coba kita lihat di sini. Dia mintanya berapa? Dia minta jumlahnya equal saja gitu dengan jumlah 24. Nah, jangan lupa ininya diklik ya, equal spacing-nya, jadi jaraknya harus sama semua. Kemudian kita masukkan jumlahnya ada 24. Nah, oke, circular. Oke. Seperti ini sudah jadi. Jadi kita tidak perlu menggambar satu-satu gitu. Nah, ini kan tadi keputar ya. Tuh, terputar gitu ya oleh saya. Nah, ini caranya gimana? Saya pencet kontrol 8 lagi biar kembali. Oke, seperti itu. Exit, selesai. Kemudian kita tinggal tambahkan lingkaran yang di tengahnya tadi. Oh, ini kita apakah sama di sini? Ya, kita tadi kan ini ke close nih. Ke close tuh. Untuk balik lagi kita klik kanan saja di sini. Edit. Atau tadi double click. Nah, kemudian kita tambahkan lingkaran di sini. Diameternya berapa? Tapi ini 0,25. Kemudian kita tinggal extrude. Maka dia akan jadi langsung seperti ini. Oke. Ini tentang linear pattern ya. Nah. Oke, sketsa seperti itu. Kalau untuk linear pattern yang feature itu hampir sama dengan yang sketsa, hanya misalkan saya coba buka yang ini ya, yang nah ini. Nah, misalkan ini saya ingin jadikan dia berputar gitu ya. Oke, okay, ya. Nah, misalkan tadi ya bentuk akhirnya saya ingin bentuk seperti ini nih. Ini pipa ya, pipa-pipa yang PVC yang umum digunakan misalkan di apa namanya? Di sehari-hari kita misalkan ya. Nah, ini saya untuk mempercepat seperti ini. Nah, kemudian yang pertama kita buat dulu sumbu putarnya. Ya, untuk sumbu putar kita tambahkan aksis di sini ya. Pilih menu aksis. Nanti dia akan minta oh yang mana nih? Nah, dia akan minta apakah one line. Kita pilih yang two plane karena kita akan motong ini di saya pilih yang front berarti satu, klik sini satu. Kemudian satu lagi yang mana? Kan akan di sini berarti kita gunakan yang right ya. Nah, jadi nanti dia akan muncul tuh sumbu putar di sini di tengah-tengah. Oke, setelah itu ini sudah jadi. Nah, kita tinggal lakukan linear pattern saja yang circular. Direction-nya kita pilih sumbunya yang ini. Jumlahnya mau berapa? Misalkan 3 gitu ya. Nah, terus kita pilih feature-nya yang mana? Feature-nya tentu saja kita pilih yang boss ya. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini. Mau jumlahnya berapa? 4 misalkan. Ya, sudutnya berapa? Kita ganti lagi misalkan 90 ditambah 90 misalkan. Tuh. Jadi 180 ya, seperti itu. Oke. Nah, tadi saya ubah dia yang 90 jumlahnya 2 aja. Ya kebutuhan. Nah, oke. Jadi nanti jadi seperti ini. Nah, setelah ini. Kemudian baru nanti kita lakukan proses pelubangan. Oke, nah kita bisa lakukan ini ya. Kalau misalkan nanti jumlah komponen sudah banyak, kita bisa lakukan proses drag and drop gitu di atas ini.
Jadi untuk mengetahui prosesnya seperti apa sih, nah itu kita tinggal geser saja gini. Atau nanti yang ini bisa kita hapus nih, yang tadi misalkan saya buat, oh ini saya lakukan edit. Jadi nanti ketika misalkan kalian membuat sketsa atau membuat fitur-fitur gitu ya, kemudian terjadi error, muncul error di sketsa yang kalian buat atau di fitur yang kalian buat ya, itu jangan panik, kalian analisa satu-satu ya. Nanti tampilannya itu biasanya merah-merah gitu. Ya kayak tadi saya misalkan ini ya, pattern ini saya drag ke atas gitu atau drag ke bawah. Nanti ada perubahan dia error gitu. Nah, itu kalian jangan panik. Kalian cukup lakukan analisa satu-satu errornya di mana ya. Misal kalau saya buat ini, kemudian saya tambahkan ini di sini. Ya. Nah, nanti dia akan error. Tuh, dia akan error, dia akan minta nih. Oh, ini ada showing gap smaller than sekian inch gitu. Nah, ini kenapa error kayak gini? Dia nggak bisa di exit tuh. Dia nggak bisa. Kalau di rebuild dia pasti error gini. Karena apa? Sketsanya. Nah, ini kalau ada warna merah seperti ini ya, kalian jangan panik. Kalian coba lihat di historinya. Oh, dia ada error daerah sini nih, sketsa ini nih. Yang tanda seru. Nah, kemudian kita lakukan analisa di sini. Klik kanan ya. Kemudian edit. Kanan edit. Oh, tadi errornya yang masalah ini, sketsa ini ya. Oke, berarti bosnya yang tadi ini, oh, errornya ternyata sudah mulai dari atas ini, berarti dari awal sudah error, berarti kita set, edit, lakukan tadi perbaikan lagi di sini. Di bawahnya bisa lagi, gitu. Oke. Okay. Nah, ini tentang pattern tadi. Sampai pattern dulu, ada yang ditanyakan? Halo. Oke, pertanyaan saya coba ajukan pertanyaan lewat sini kalau pada malu. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan via kolom chat juga dibolehkan. Oke, ditunggu ya 1 menit coba. Sayang soalnya kalau saya udah macoblak jauh-jauh, panjang-panjang, kalau ternyata memang nggak diperhatikan gitu atau nggak jelas. Tunggu 1 menit lagi. Baru 14 responden nih. Lima belas responden.
50%. Oke, 18 ya, 56%, setengahnya paham ya. Ini yang belum gimana nih? Oke, 60%-an, 60%. Ditutup ya. Oke. Berikutnya saya akan langsung loncat, kita akan langsung loncat ke assembling. Oke. Di assembling ya, untuk membuat benda yang ini ya, nanti lengkapnya saya akan, sebelum ke sana saya akan memperkenalkan juga ada fitur nanti di sini, fitur swivel. Nah, ini kita akan perkenalan dulu satu lagi ya, ada beberapa lagi. Tadi kita mengenal fitur extrude. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan fitur revolve. Oke, kalau kita lihat sebentar, produknya satuannya inch. Oke, berarti saya gunakan ini ya, yang tadi ini kebetulan saya sudah buat juga yang swivel, sama partnya wheel ya. Kita buka saja itu yang wheel. Oke, ini adalah fitur revolve ya. Kita back dulu ke sini. Oke, fitur revolve itu adalah fitur yang digunakan dengan memanfaatkan sumbu putar gitu. Jadi roda yang kita buat ini itu kan dari sketsa yang ada di kanan saya ya, kemudian diputar terhadap sumbunya gitu ya. Jadi sehingga bentuknya seperti ini. Diputar ya gitu. Nah, sketsanya ini sudah saya buatkan gitu. Nah, jadi ternyata ya, kalau kita perhatikan yang sebelah kiri ini, revolve itu kita manfaatkan fitur mirror karena roda sebelah kiri dan sebelah kanannya itu mirip ya. Jadi menggunakan fitur mirror yang tadi. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan proses revolve menggunakan ini ya, atau setelah kita exit sketsnya ya. Mana sketsanya hilang ya? Ini kalau hilang gimana Pak? Pak ini hilang. Jangan panik, di sini ada tanda mata ya. Dia ternyata aktif. Nah, kita klik saja matikan. Nanti dia akan muncul. Atau setelah ini dimatikan ternyata dia masih belum muncul juga. Jangan panik juga, di sini kita klik saja. Nah, ini bisa lokal. Ini bisa dimatikan, bisa dinyalakan lagi. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian setelah itu saya klikkan sketsa ini sudah jadi. Nah, kemudian kita pilih menu yang revolve ya, bisa di pojok kanan sini atau saya pencet sketsa, kemudian saya pilih menu di bawahnya revolve. Dia akan minta nih, pertama plannya yang mana. Nah, ini kita buka di sini plannya yang sketsa ini kan, tentu saja jadi sketsanya, kemudian line sketsnya yang mana ya. Pilih nih, line sketch-nya pilih yang ini. Karena dia akan diputar terhadap sumbu ini. Coba misalkan ini 90 derajat. Nah, dia akan terpotong separuh saja seperti ini ya. Seperempat, sorry. Kemudian ditambah lagi 180, misalkan dia akan seperti ini. Nah, inilah asal mula kenapa dia dikatakan revolve. Karena dia diputar gitu ya. Gitu. Sudutnya kita ganti tadi karena dia ingin mutar. Ban itu penuh, kita putar 360. Oke. Ini untuk fitur revolve. Ya, jadi semua benda-benda bubutan, benda-benda yang basicnya silinder, itu gunakan ini, revolve. Oke, fitur ini. Jadi tadi kita sudah belajar fitur extrude, revolve. Berikutnya, kita akan belajar tentang fitur, nah ini, fitur swap. Nah ini ya, swap boss ya. Swap atau boss itu oke, ini saya close dulu ya, yang ini juga, ini nanti dulu kita buka dulu ya. Ini untuk mempercepat sketsanya, saya tadi sudah dibuatkan dulu karena waktu kita cuma 2 jam terbatas. Yang ini namanya adalah transition pipe. Saya kok tadi nge-save-nya apa ya, lupa.
ini sudah transition file juga. Oke. Nah, ini saya mulai dari sini ya, sketch-nya. Sketch-nya saya hapus dulu. Oke. Jadi, kalau saya munculkan dulu sketch-nya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, yang ini saya hapus. Nah, transition swap, fitur swap, swap boss ya, atau base ini dia membutuhkan dua buah sketsa. Yang pertama adalah sketsa dari bentuk dasarnya, kemudian yang kedua adalah jalurnya yang akan digunakan untuk menambahkan ketebalannya gitu. Seperti namanya swap atau menyapu gitu ya. Jadi sketsa kita yang pertama ini seolah-olah disapu gitu, mengikuti jalur yang ada gitu. Nah, misal saya pilih swap ini ya. Nah, kemudian dia akan minta nih. Nih di sini ada simbol. Oke. Simbol di sini dia udah memudahkan, oh pilih nih profilnya yang mana? Profilnya yang sketsa nomor 1 ya. Ya, oh sorry, yang nomor 2. Ya udah kita pilih sketsa yang nomor 2. Kemudian dia nanti minta lagi nih. Jalurnya yang mana, path-nya yang mana? Saya klik yang ini saja. Oke. Nah, nanti dia akan langsung mengikuti. Oke, saja seperti itu. Nah, oke seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita akan melakukan membuat tadi saya undo dulu. Nah, daerah sini ya. Nah, daerah sini. Daerah sini. Nah, ini kita sama aja melakukan extrude boss. Oke, caranya gimana? Nah, tadi kan biasanya kita selalu menggambar di datum sini ya. Nah, untuk menggambar fitur berikutnya daerah sini, maka cukup untuk melakukan sketsanya. Saya pilih sketsanya di sini, klik di sini, kemudian lakukan sketsa. Kemudian jadi buat sketsanya ya. Nah, seperti itu, ini lingkaran pertama. Nah, untuk lingkaran berikutnya kan kita menggunakan lubangnya di sini, tetap ada lubangnya kalau kita lihat. Nah, ini sini ada, tetap ada lubang. Berarti di sini ada lubang juga dong. Nah, kita nggak perlu bikin sketsa lagi. Kita manfaatkan bentukan yang sudah ada menggunakan fitur ini, convert entities. Sehingga kalau saya klik di sini, dia akan minta, oh sketsa mana yang sudah ada, klik. Dia nanti akan otomatis langsung hitam. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada garis atau bentukan, nah ini sketsa yang pernah sebelumnya kita buat, ingin kita tampilkan lagi di beda datum gitu ya, di beda plan atau bidang, itu cukup menggunakan fitur ini, convert entities. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, kalau misalkan ini saya ingin lakukan offset ya, kita cukup klik saja daerah mana yang ingin kita offset, yang ini pertama gitu, kemudian kita offset. Seberapa jauh offsetnya? Coba kita lihat di soal. Saya juga lupa. 3,5 ya. 3,5 dibanding 3,5 dikurangin diameter yang dalam ini tadi berapa? Nanti coba lihat. Nah ini. Yang ini 3,5 yang ininya yang dari yang satu aja kalau gitu. Ini saya mencontohkan aja ya. Nah ini. Jadi nanti ya sudah, oh ini terlalu besar ya, kurangi misalkan 2,5, 2 deh, set. Nah, bisa juga dan kurangin lagi misalkan ya, 0,25, 1 misalkan, nah, seperti itu. Oke, ini untuk offset, jadi kita tidak selalu harus melakukan menggunakan sketsa yang ada di sini. Fitur-fitur sketsa yang fitur-fitur dasar ini. Tapi kita bisa memanfaatkan sketsa yang sudah kita buat sebelumnya. Baik itu menggunakan convert ya, atau menggunakan offset. Oke, nah setelah jadi ini, kemudian kalau kita perhatikan di produknya, nah ini kan seperti di mirror di sini ya, di kemiringan 45 derajatnya nih di mirror untuk memperoleh ini. Jadi kita tidak perlu
membuat buat lagi seperti awal gitu. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita harus memberikan referensi tambahan gitu. Nah, jadi ketika misalkan bidang-bidang yang telah kita miliki saat ini tidak mencukupi gitu ya, terkadang kita ketika mendesain harus memerlukan menambahkan bidang tambahan gitu. Nah, misalkan yang ini ya, kayak di sini udah azan. Saya selesaikan dulu sebentar, selesaikan dulu ya. Oke, nah caranya bagaimana? Yang pertama kita klik di sini ya, di sini ada reference, artinya kita ingin menambahkan referensi tambahan. Kemudian kita pilih yang exist ya. Klik, sama seperti tadi, kita inginnya apa? To plan saja ya. Oke, sebentar. Kita yang pertama bikin dulu bidangnya dulu, sorry. Bidangnya yang mana? Kita ambil yang front, yang top ya. Untuk bidang sini dan bidang sini, itu right sini. Dan satu lagi yang sini. Oke, nah jadi kemudian kita akan muncul bidang seperti ini ya. Nah, oke, nah, ini nanti kita bisa milih nih sudutnya mau berapa. Misalkan, nah ini dia nggak bisa misalkan 30 misalkan ya, dia nggak bisa, dia akan otomatis. Tapi kalau misalkan kita ingin melakukan rotasi, ini bisa diatur. Sekarang karena kita butuhnya adalah miring gitu ya. Oke, berarti kita klik axis dulu, pilih dua bidang yang tadi ya, top sama right gitu. Nanti dia akan, kalau ini nggak, nah ini ya dua nih, sudah ada dua, top sama right gitu. Oke, kemudian oke. Oke, sama seperti ini tadi ya. Ini axis sudah ada nih ya. Oke, saya hide dulu yang ini. Axis, kemudian setelah itu kita buat lagi satu untuk meletakkan bidangnya. Yang pertama adalah referensinya tadi yang nah ini ya, right. Kemudian kita tambahkan satu bidangnya adalah referensi yang pertama ini. Kemudian kita ingin sudutnya berapa nih? 45 misalkan. Ini balik. Ya, gitu. Oke. Ini bidangnya, jadi bidang yang akan kita buat adalah cerminannya adalah yang ini. Sip ya. Oke, sudah. Jadi bidang ini. Nah, baru kemudian feature yang ini saya mirror. Nah, dia akan minta bidang mirrornya yang mana? Yang ini. Jadi selesai gitu. Oke, sekali lagi ya. Ini bidangnya apa? Kemudian jangan lupa nih di sini geometry pattern harus selalu di-uncheck. Kalau enggak nanti dia enggak mau. Tuh. Ini di-uncheck ya. Sekali lagi. Kemudian oke. Oke, selesai. Jadi kita tidak perlu buat lagi sketsa dari awal. Oke. Ini tentang bagaimana kita membuat datum ya, membuat referensi tambahan menggunakan plan, kemudian axis ya. Kemudian melakukan rotasinya dan menggunakan feature mirror dan juga circular pattern. Serta ini tadi terakhir adalah loft sama swept boss. Oke, ini yang basic. Kemudian satu lagi feature adalah Kemudian satu lagi adalah loft atau boss. Ini tuh seperti apa sih gitu? Ini saya tidak perlu save. Kita buka yang apa namanya di sini? Fog kalau nggak salah ya, fog. Fog, lifting fog. Lifting fog. Oke.
Okay. Lifting fog itu adalah ketika lifting fog. Feature loft adalah ketika kita memiliki beberapa sketsa ya. Ini misalkan saya buat sketsa. Ini satu, kemudian sebelum ke sana. Satu, kemudian ada sketsa dua, kemudian sketsa tiga. Ini adalah daerah bentuk transisi gitu. Nah, ini biasanya loft ini biasanya kita gunakan untuk membentuk kalau di surface ya, nanti body-body mobil yang bentuknya transisi gitu. Atau kalau dalam kasus ini tadi garpu gitu ya, dari sini lama-lama mengecil gitu. Jadi kalau saya bikin sketsanya ya, nah ini sketsanya kurang lebih seperti ini. Coba saya transparankan dulu. Nah, sketsanya adalah dari yang pertama terbesar, kemudian mengecil, kemudian semakin kecil gitu ya. Dengan jarak tertentu, di bidang tertentu. Jadi kita buat dulu sketsanya seperti ini. Nah itu ya. Kemudian kita masuk, sketsanya sudah jadi, ada tiga misalkan ya. Semakin banyak bidang sketsanya, nanti akan semakin halus ya transisi antar bentuknya gitu. Nah kalau di simbolnya ini seperti ini nih. Kalau misalkan ada bentuk benda lingkaran, kemudian yang satu di ujung satu lagi berbentuk persegi. Nah itu dia akan smooth ketika bentuknya semakin halus gitu ya. Kalau dia lakukan analisa surface itu tidak ada zebra di sini. Evaluate. Nah ini zebra stripe-nya itu smooth gitu kalau di surface. Ini biasanya dipakai di surface atau loft ini seringnya dipakai di surface. Tapi di sini di feature juga ada beberapa untuk benda-benda molding atau cetakan plastik. Oke, kita coba ya. Ini kita klik. Jadi sketsanya udah saya buat seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita masukkan gitu feature-nya seperti ini. Nah, ini harus berurutan dan kliknya harus sama gitu ya. Kalau nggak berurutan, nanti hasilnya seperti ini. Dia akan blend. Sketsa satu, ini misalkan yang ini ya, saya pilih yang bawah. Ya, kemudian yang ini. Tuh, dia akan nggak mau ya. Jadi masukinnya harus berurutan. Atau caranya biasanya saya klik dulu yang ini satu, kemudian saya pencet kontrol, dua, tiga gitu. Kemudian baru ya. Nah, seperti ini. Ini adalah arah orientasi titiknya ya, ada warna hijau di sini. Di sini harus sejajar. Kalau saya ubah nanti dia akan terpuntir istilahnya tuh. Lihat tuh. Dia akan seolah-olah terpuntir. Jadi arah orientasinya harus sama semua tuh, lihat, kalau enggak terpuntir dia. Ya. Yang ini ya. Kemudian yang ini. Ini harus berurutan, kalau enggak berurutan. Nah, ini bisa dihapus dulu ya. Nah, ini orientasinya masih salah tadi. Ulangi, saya ulangi. Kemudian saya tutup, pilih yang sini. Pilih lagi ya. Satu di sini, sketsa satu di sini. Orientasinya harus sama semua. Kalau enggak nanti dia akan terpuntir. Kecuali memang diinginkan terpuntir ya. Oke, kemudian setelah itu jangan lupa dia di merge ya. Digabung gitu seperti Excel, di merge-nya di cek centang. Oke. Nanti hasilnya dia akan tuh transisi seperti ini. Oke. Oke. Kemudian setelah ini kita pattern menggunakan linear pattern. Oke, linear pattern itu kita memasukkan arah sumbu X atau Y biasanya. Nah, biasanya untuk direction pertama, misalkan saya ingin ya klik di sini satu ya. Kemudian jaraknya diminta berapa? Coba lihat. Jaraknya 1200. Saya ubah di sini spacing-nya 480. Oke, nah ini jumlahnya bisa berapa nih? Bisa masukkan 3 gitu. Jadi kalau 3 cuma segini. 5. 5 ya, ini dimintanya 4 ya. 4. Oke, nah setelah ini direction 2 itu kita pilih kalau kita ingin menambahkan ke arah yang satu lagi misalkan, ke arah sumbu ini. Spacing-nya berapa? 2 misalkan. Jaraknya
120. Nah, ke sana. Jadi dia akan ada penumpuk sana. Ini kelihatan ya. Nah, tuh. Jadi kan kita tidak menginginkan ke arah sana ya. Jadi ini dihapus saja. Oke. Oke, ini tentang fitur-fitur dasar ya. Karena tadi 1, 2, 3, 4. Kemudian ini adalah revolve cut atau extrude cut. Ini untuk kebalikan dari ini. Kalau ini adalah menambah daging ya. Kalau yang ini adalah menghapus atau mengurangi daging. Nah, kemudian fitur berikutnya adalah yang dasarnya berikutnya adalah hole wizard. Hole wizard itu kita gunakan. Oke. Okay. Saya akan hole wizard yang mana ya biasanya. Yang ini berarti ini yang swivel. Hole wizard ini adalah ketika kita membuat lubang, hole itu kan lubang ya, yang ukurannya memang sudah standar. Oke, saya klik ya. Nah, di sini tipe-tipenya ada banyak. Nah, untuk tahu tipe-tipe ini kalian harus tahu paham proses pemesinan. Karena ada yang namanya istilah counter bore. Ya, counter bore ini adalah lubang untuk ketika baut dipasangkan gitu ya, kepalanya masuk sehingga tidak nongol. Nanti saya akan jelaskan yang ini nanti ya, di assembling. Kalau misalkan memang nanti ada pertemuan berikutnya nih, untuk pertemuan berikutnya. Jadi ini adalah fitur dasarnya dulu. Nanti nah setelah itu ketika misalkan kita memasang ya, nah ini. Yang ini dulu ya, swivel dulu ya. Nah, kemudian ini adalah untuk supaya baut nggak nongol aja. Poinnya itu dulu. Nah, semua standar. Ini adalah ANSI, kemudian ANSI metric. ANSI itu American, tapi dia juga milih inci atau metric satuannya. Kemudian, ini standar kita pilih. Setelah standar kita pilih, kemudian size-nya berapa? Kalau ISO standarnya biasanya kita menggunakannya, coba kita ini ya ISO aja dulu. Nah ini size-nya berapa? Nah ini tipenya dulu kita pilih. Tipenya itu untuk apa? Nah ya kalau yang ini hole wizard itu, nah ini binding. Nah ini ada tipenya nih. Jenis bautnya baut apa? Baut segi 6 atau baut inbus ya? Atau baut rata. Nah ini kalian harus punya pengetahuan dulu nih tentang elemen mesin. Kalau kalian nggak punya pengetahuan tentang elemen mesin, maka nanti ketika milih baut pun akan bingung nih. Misalkan socket head cap itu yang kayak gimana. Kalau nggak tahu itu, maka nggak bisa buat ini ya. Nah, ini untuk lubang yang simpel adalah lubang hole biasa ini. Nah kemudian, nah ini ada pilihan lagi, double hole. Double holes ini biasanya digunakan untuk memasukkan pin. Pin itu apa sih? Nah, itu nanti ada di sini, di library. Oke, ini pengetahuan harus, jadi dasar supaya kita bisa melakukan proses desain itu salah satunya adalah elemen mesin. Nah ini, dan proses pemesinan. Jadi harus tahu proses manufaktur, itu harus tahu sehingga ketika tadi ya, milih lubang, kedalaman lubang, ini juga harus sesuai standar. Ini untuk yang bottoming. Oke, nanti kalau misalkan sebelum ini ya, setelah ini, nanti saya akan polling. Kalau misalkan saya masih ada pertemuan lagi, saya ingin tanya untuk di tema berikutnya, kalian inginnya apa? Oke, gitu. Oke, ini tentang feature. Nah, oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja dulu. Materinya mungkin sudah sampai situ. Ini nanti PPT ini sebenarnya, bukan PPT, sebenarnya PDF ini ada banyak di internet, tapi kalau kalian butuh ingin buat latihan, silakan latihan ya, saya akan berikan. Jadi poinnya adalah untuk bisa mahir dalam menggunakan software, mau software apapun, SolidWorks hanya salah satunya ya, itu memang butuh jam terbang gitu. Nah, untuk butuh jam terbang berarti harus banyak latihan gitu. Kalau memang kalian ingin bekerja di bidang ini gitu. Ya, ataupun ketika
bekerja biasanya kan nanti ada persyaratan bisa menggunakan SolidWorks, bisa dan mahir, atau misalkan mahir. Nah, hanya sekedar bisa dan mahir kan beda ya. Nah, jangan sampai kalian sudah mencantumkan tapi pas dites sama user nanti wawancara bisa itu tidak lagi. Oke. Nah, sampai situ. Ini tentang assembling ya, assembling simple sih. Coba ini saya cukupkan dulu assembling, nanti kalau misalkan ini saya tunjukkan aja ya, misalkan menu assembling itu new ya, assembling gitu. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita pilih dulu nih apa namanya? Menu part yang mau di assembling yang mana? Ini saya misalkan sudah jadi, ada di sini ragunya. Nah, komponen ini misalkan fix jauh ya. Oh, bukan yang ini. Oke. Ini saya pilih beberapa dulu. 1 sampai 12 coba ya. Saya agak lupa juga ini udah lama. Oke, ini masukkan. Oke, saya masukkan dulu partnya ya. Ini tidak untuk ditiru. Biasanya kita memasukkan satu per satu. Oke, ada komponen seperti ini. Oke, coba sebentar, saya agak lupa assemblingannya, caranya gimana. Apa namanya, assembling jadinya gimana untuk akhirnya. Oh, bukan yang ini berarti. Oke lah ya, ini saya hide dulu. Ini hide, kamu hide, ini hide. Oke, berarti yang fix dulu yang ini ya, fix jauh ya, atau yang ini. Oh, yang ini dulu. Ini nomor satunya. Komponen ini nomor satu. Dia sudah fix ya. Nah, untuk pertama itu dia harus difixkan dulu seperti ini. Nah, kemudian saya pasang yang ini. Yang ini ya. Nah, ini di menu assembling itu kita ada yang namanya mat. Mat itu untuk mengunci, memasangkan, menjodohkan, itu seperti namanya dia mat. Ini kalau kita lihat tuh dia sudah ada video tutorialnya gitu. Jadi kalau kita mau mengemat, memasangkan gitu ya, itu cukup seperti ini. Misal coba bentar, assembling-nya tadi si oke. Oke. Kamu ini saya klik ya permukaan ini, kemudian saya klik mat sama ini. Nah, dia akan nanti posisi nempel gini. Jadi derajat kebebasannya dia sudah dimatikan terhadap, nah dia cuman nempel sini, tapi derajat kebebasan satu yang arah X dan Y-nya dia masih bisa. Nah, untuk bisa itu kan kita harus kunci ya. Kemudian yang ini saya klik ya. Kemudian dengan yang ini. Nah, oke, sudah mat seperti ini. Nah, ini masih bisa berputar nih, karena derajat kebebasannya masih belum saya kunci semua. Satu lagi, supaya kelihatan, nah, lubang yang ini nih. Oke. Nah, setelah ini, ya oke ya, tidak bergerak ya. Ini saya hapus dulu. Ini nggak penting. Hapus dulu deh. Ini juga. Oke, nah tadi yang dimaksud lubang counter bore adalah ini, tujuannya untuk apa? Untuk memasukkan ini. Kalau saya drag di sini ada library, dia sudah punya toolbox atau komponen standar ya, elemen mesin standar ISO misalkan. Nah, jenis, nah ini kita harus tahu nih, punya pengetahuan tentang ini, kita memasangnya pakai apa. Saya ingin menggunakan misalkan yang inbus board set screw socket, ini yang socket ya, board inbus, oh bukan, yang ini yang rata ya. Nah, ini kalau saya klik, nah dia ada tipenya macam-macam. Nah, ini saya pilih yang hex socket ya, segiman inbus. Saya cukup drag kemudian dekatkan ke sini. Oke,
Oke, nah dia akan nanti menyesuaikan. Oh, dia pakai langsung otomatis M6. M6 panjang berapa? Nah, ini panjangnya kita sesuaikan. Nah, kalau dulu kalian belajar elemen mesin, ya, itu maka kita akan belajar bahwa minimal kedalaman pengikatan itu adalah 1,5 kali diameter. Nah, jadi, ketika kita merancang pengikatan, ya, itu juga nggak boleh sembarangan, gitu ya. Nah, ini kan tujuannya counter bore yang tadi, ya. Itu untuk ini. Kemudian, pengikatan juga ada pengikatan minimal. Oke. Nah, ini jangan sampai bautnya itu ulirnya itu ngikatnya cuma sedikit, gitu. Oke, seperti itu. Ini oke, saya oke dulu, ya. Ini saya oke. Oke. Nah, ini yang pertama adalah kalau saya potong. Yang tadi dimaksud kedalaman pengikatan itu adalah, nah yang ini nih. Yang sini, dari sini ke sini, itu kedalamannya harus 1,5 kali minimal 1,5 kali diameternya. Jadi kalau dia M6, M6 kali 1,6, diameter 6 kali 1,5. Itu berarti berapa? Coba di kalkulator ya. 1,6 dikali 5. Oke, 1,5 dikali 6. 9. Nah, ini kita coba ukur ya, kedalaman ini udah 9 belum? Jadi ketika kita merancang itu juga harus sambil diperiksa elemen mesinnya gitu ya. Di sini kalau untuk mengukur itu kita langsung saja ini klik di sini 1, kemudian klik di sini permukaan yang ini juga 1. Nanti di sini langsung ada tulisannya. Oh, normal distance-nya 2,8. Sementara harus minimumnya 9, berarti ini nggak bisa dong, ya nggak kuat, nggak bakalan kuat ngikat, berarti ini harus diganti. Ya, yang ini caranya kalau diganti, saya klik ini tinggal ganti saja. Di kanan, edit part, save. Kayak dia minta nge-save dulu ternyata. Save saja ya, saya untuk mendemokan saja ini. Oke. Okay. Ini saya edit. Nah, ini di sini ya, klik kanan ya. Di sini ada edit toolbox component. Kita ganti nih, panjangnya berapa tadi? Misalkan 20, kalau 20 dia sudah minimal pengikatan belum. Oke, misalkan dia sudah ya, ternyata sudah. Oke, berarti sudah selesai. Nah, saya akan memperkenalkan yang ini sedikit lagi. Fitur yang tadi ya, ini yang dimaksud adalah, nah, oke, di assembling kita bisa melakukan editing part secara setempat, secara lokal. Jadi, misal, oh ternyata ukurannya yang ini salah, ingin saya ubah nih. Yang ini misalkan, oh, nah yang ini dalam bautnya kurang dalam, misalkan ya. Ini saya klik kanan saja di sini, kemudian lakukan edit part. Oke, nanti dia akan fiturnya aktif. Nah, benda-benda lain, produk-produk lain, komponen-komponen lain, dia akan transparan dan komponen yang kita pilih dia akan warnanya normal dan di sini cirinya warnanya biru. Gitu. Kemudian setelah itu kita lakukan edit. Daerah mana yang mau kita edit? Bisa milih di sini ya, di tree-nya, ini urutannya, atau saya pilih langsung di sini. Double click saja di sini. Nanti akan muncul nah, dimensi seperti ini, kedalaman. Misalkan saya ubah dia kedalamannya jadi 19 gitu ya. Oh yang ini sorry. Yang ini yang kedalaman ini. Ini mah kedalaman bautnya. Oke. Yang ini misalkan saya ubah bukan 6,8. Pak ini kenapa 6,8 gitu ya. 6,8 ini ada standarnya kalau kami di Poman itu terbiasa menggunakan standar, jadi diberikan katalog gitu dia untuk ukuran baut M berapa, kemudian ini berapa, dia diberikan standar 6,8. Nah, tapi misalkan saya ingin ubah dia jadi 10 misalkan, oke? Okay. Nah, dia akan langsung otomatis berubah kedalamannya. Kemudian kita extrude gitu ya, nah, seperti itu selesai. Nah, dia akan langsung otomatis menyesuaikan kedalamannya. Jadi nggak perlu saya buka lagi di sini klik kanan open bendanya.
Jadi kita bisa lakukan edit setempat di situ gitu ya. Ini tentang assembling. Nah, kemudian dan seterusnya nanti kalian coba-coba saja dulu di rumah, kalau ada pertanyaan saya open gitu ya. Silakan nanti belajar ngulik, kalau ada pertanyaan bisa WA saya gitu ya. Saya kirimkan nomornya di grup, boleh sebentar. Mana nih? Ya. Kalau ada hal-hal yang dipertanyakan silakan 24 jam, tapi kalau saya sudah tidur ya dibalasnya nanti lagi. 212-88-220-77 ini nomor saya ya. Seperti itu. Nah, ini adalah tentang assembling, sedikit tentang assembling. Nah, waktu kita terbatas, saya cukupkan dulu untuk materinya. Silakan untuk bertanya. Saya harapkan sih lebih banyak bertanya, jadi nanti akan luas permasalahannya yang belum terbahas oleh saya gitu ya. Jadi sesuai menjawabnya nanti sesuai kebutuhan kalian. Oke, begitu. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Kak Hanif atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada peserta yang telah mendengarkan materi ini. Untuk sesi tanya jawab pada sore hari ini, silakan bagi yang mau bertanya bisa langsung saja menggunakan kolom chat atau langsung menggunakan fitur raise hand untuk dapat berinteraksi langsung dengan pemateri. Jika sampai 15.40 tidak ada pertanyaan, bisa dilanjutkan ke sesi penutupan. Dipersilakan sekali lagi kepada para peserta agar bisa berinteraksi langsung dengan pemateri. Mungkin materi untuk seputar gambar teknik manufaktur dengan CAD 3D modeling menggunakan SolidWorks ini materi yang cukup baru dan mungkin menarik banget bagi kita para peserta. Jadi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa banget nih langsung dihubungin aja ke Anifnya di 0821-288-2207. Untuk sekarang, apabila tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan sesi penutupan. Sekali lagi, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dalam acara webinar kali ini. Semoga ilmu yang dapat diberikan bermanfaat bagi kita semua. Sekali saya sampaikan juga terima kasih kepada Kak Hanif selaku pemateri pada webinar pada sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Faila Kansa selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sesi webinar sudah ditutup, dipersilakan kepada para peserta agar bisa meninggalkan forum ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama.